Halo. Kamu belanja mulu di sini, kenapa lagi nyariin aku ya? Gue Mas Agus, balik lagi sama gue Ahmad Tutu Mirza. Jadi hari ini kita bakal mencoba game Supermarket Simulator yang dimana waktu itu gue udah pernah nyobain di TikTok, cuman kayaknya nggak akan lanjut lagi. Jadi ya tanpa basa-basi, gue mau mencoba main dari awal karena gue agak sedikit lupa tentang gamenya. Meskipun gue baru main beberapa hari kemarin gitu loh. Jadi tanpa basa-basi, selamat datang di Supermarket Simulator. Are you sure you want to create a new game? Yeah. Welcome to Supermarket Simulator. You'll start with a small store. Jadi katanya kamu bakal memulai dengan toko yang sangat kecil dan mencoba untuk bergrow, apa grow untuk atau bisa dibilang kayak berkembang lah dalam artian. Agar menjadi supermarket yang awesome, yang lebih wow, bilang katanya seperti mulai dari membeli sesuatu yang bagus dan dijual untuk dijual dan tempatkan mereka lah, pokoknya jangan lupa mengset harga dengan profit atau enggak nanti kamu jadi bangkrut. Yang penting jangan sampai kamu bangkrut lah gitu. Ya udahlah. Ntar guys, kameranya agak gue sedikit turunin dulu daunnya dikit. Yuk. Oke, segini. Oke, jadi katanya kita pertama itu kita disuruh belanja dulu. Tapi ini sih udah ya. Kayaknya ini masih kosong. Kita disuruh belanja dulu. Oke, kalau kalian lihat di ujung atas itu ada 50 dolar, guys. Atau 50 ya 50 dolar lah. Kita belanja apa ya? Di sini ada sereal, ada roti, ada tepung, minyak, pasta sama sugar powder atau gula bubuk. Jadi ya pasti ya gue belanjain itu yang pasti bentar. Karena duit kita cuman 50 dolar. Kita kayak pertama kalau dilihat-lihat ya dari harga-harganya, gue bakal beli roti, tepung, gula, minyak sama pasta. Bentar. Kayaknya pastanya gak usah. Pastanya gak usah. Karena kenapa? Duit kita kurang juga. Oke, kayaknya apa ya, tepung deh, kayak tepung gak usah, tepung gak usah. Nah, kita belanja dulu. Oke, kalau udah pick up the box just arrived. Oke, katanya udah sampai. Di depan. kenapa ditimpa-timpa kayak gini coba. Place product into the shelves. Oke. Tap place. Oke, throw empty box into the trash. Oke. Sip. Bentar ya, bentar. Berarti perdana kita buka toko, berarti otomatis harganya murah meriah nggak sih? Sip. Untuk set harganya, bentar kita lihat. Untuk average cost-nya itu sekarang itu 1,50, guys. Atau bisa bilang untuk harga standarnya di toko-toko sekitar itu adalah 150 dolar. Dan market price-nya itu 4.050. 4 dolar 50 sen lah. Sorry. Gua agak lupa tentang bahasan tentang dolar-dolar. Jadi otomatis kita harus ganti ini sekitar gua kan kalau dia ini gua harus untung ya, berarti ya gua untungin deh 2 dolar. Terus gula untuk harganya satu ini, jadi gua untungin. Kalau bisa untungnya yang lebih gede ya, guys ya. Ini trik marketing gitu. Tuh gua untung cuma 1 dolar doang, guys. Oke, sis bawah ini roti ya, kita untungnya jangan kurang jangan lebih lah, kalau bisa lebihkan. Nah, sip. Nah, baru kita buka. Oke. Semoga dia beli ya. Pelanggan pertama. Oke. Dia beli gula. Oke. Interact with the counter. Interact. Oke. Scan the product by clicking on. Oke. Take the payment for the customer. Oke, kita ambil ini dan collect the right amount to chest. Oke, dia kembalinya adalah 70 dolar. Oke, 70 dolar berarti ini no enok money. Oh, salah.
70 sen guys, 70 sen berarti otomatis ini sama ini 2. Ya ampun, gua hampir salah ngasih kembalian gitu. Oke, dia beli roti. Ya, selamat datang di apa ya nama marketnya guys? Coba dong kalian kalau ada yang bagus, take a credit for customer. Oke, interact with card reader. Oke, $4. Guys, BTW kalian kalau punya namanya yang bagus untuk toko gua, coba deh kalian komen di bawah. Nama tokonya apa gitu. Kalau bisa yang bener lah ya. Oke, $66.15. Oke, dia beli minyak sama roti. Kembali, ya Allah duitnya gede banget. Lihat belanjaannya $50, sedangkan belanjaannya $5.50. Sedangkan dia belinya itu harganya $50, apa duitnya $50. Aduh. Ini duitnya gede banget. Oke. 50 sen. Oke. $2.85. Oke. $7. Mana $7? $0.85. Kok bisa ya? Mereka tuh kayak di tempat-tempat yang ya biasa kita datengin, guys. Kayak ya itulah, gak usah gue sebut lah ya. Masa gue harus sebut. Oke. Okay. A customer waiting to check out. Oke. Okay. Oke, okay. Kembalinya $18. Oke. Okay. Minyak doang. Oke. Okay. $1.50. Silakan. Oke. Okay. Apakah kita harus nambahin produk ya? Tapi duit gue itu baru nambah sekitar $34.07. Tapi kita kayaknya biarin dulu nih, nunggu yang datang dulu. Entar ini apa? Oh, listrik. Oke. Okay. Halo Neng. Iya. Beli gula doang nih Neng. Gak ada yang lain tambahan. Ya Allah. Lo beli gula doang pakai debit. Aduh. Enggak guys. Enggak. Gak usah yang aneh-aneh. Kalian gak usah pikir yang aneh-aneh ya. Please lah. Tapi emang bener-bener tempatnya kosong sih. Gue masih penasaran. Coba cek komputer sini. Ada apa aja? Oke, okay, ada produk lisensi. Oh, ini buat nambahin barang. Oke. Okay. Bill, oke, okay. Ini banyak guys ternyata. Entar. Oh iya. Sorry. Oke, okay, thank you. Entar. Gua mau lihat lagi. Ada bill atau rent. Oke, okay. Kayak sewa atau enggak kayak biaya yang harus dibayar. Grow atau grow ini bisa memperluas hiring. Oh, oke, okay. Biaya apa namanya menambah kasir storage. Oke, okay. Mahal juga. Customizer commission. Oh, masih update ya. Masih ada update. Semoga ya developernya tolong dipercepat ya update-nya biar kita masih tambahan nikmatin. Tapi gua belum lihat kayak kita jualan kopi, tapi kayaknya tadi kalau misalkan ditambahin kayak apa tadi ya? Ada, gua lupa. Apa namanya? Bentar. Ini nih tadi lisensi. Lisensi kita tuh bisa nambahin kayak ada kalau kalian lihat itu ada botol, ada botol water, cheese, coffee dark roast, egg 8 pack, milk sama tea black. Oh, jadi masih banyak ya. Oh, pelajaran kita bakal panjang sih, guys. Tapi jujur ya, storage. What is it? Kok ada tempat? Oke, okay. Iya. Selamat datang di Ahmad FM Maret. Selamat belanja. Pulsanya sekalian. Pak, saya lupa. Aduh, lu kalau di tempat di tempat gua mah udah dapat pulsa gratis guys itu guys. Oke. Okay. Oh, stoknya sudah mulai habis ya. Bentar. Berarti ya. Bentar, ini bang apa? Bang. Oh, ini kayak apa namanya? Loans tuh kayak apa namanya sih itu? Nabung-nabung gitu loh. Nanti dapat berapa? Bentar, kita stok kita cuman ada minyak sama tinggal ada gula doang. Tapi nanti aja deh. Kita namain-namain. Kita habisin dulu enggak sih? Kita habisin dulu. Habis.
Ya, selamat datang. 7 dolar 80 sen. Oke, oh, sugar powder. Oh, kurang lagi gula ya. Oh, jadi kalau misalkan kita kekurangan sesuatu, kayak misalkan apa namanya? Kayak misalkan barangnya ada yang belum inilah. Nanti bakal gitu ya. Oh, oke. 350. Oke, dia nggak nyari apa-apa. Minyak lagi. 1 dolar 50 sen. Eh, gelap banget cuy. 9 dolar. Eh, salah. Gimana cara balikin? Oh, klik kanan. Oke, 50 sen. Bentar, gelap banget. Oke, sip. Iya, bentar ya. Oke, duitnya. Oke, debit ya, Bu. Oke. Gas kalian, Bu, lagi promonya, Bu. Iya, udah. Gue dikasih tutorial, disuruh hidupin lampu di wall, tapi gue tadi... Tapi saklarnya kalian lihat deh. Saklarnya apa cuman templokan doang, enggak ada apa namanya? Enggak ada sama sekali lubang buat ininya ngisi-ngisiannya. Guys, ini tipe cewek gue banget, guys. Rambutnya biru terus dia dressnya cakep. Oke. Ya Allah, duitnya gede banget. Aha. Oke, kita tutup dulu. Oke. Iya, gak ada. Maaf ya, udah tutup. Iya, maaf. Oke, saatnya kita... Bentar. Objektifnya kita harus check out 2 per 25. 25 orang yang datang. Bentar, terus habis ini gimana? Bentar. Matiin listrik gitu. Udah. Terus ngapain? Jadi kita selesainya selalu jam 9 malam, guys. Oke, finish the day. Jadi ini seluruh kesimpulannya semua. Jadi kalau misalkan kita udah dapet, jadi yang datangnya itu customer 21, yang mencari produknya ada 2 yang nggak dapet. Terus store pointnya plus 114. Barang yang ini 91 dolar 80 sen. Sama total profitnya, total profit yang dikeluarkan dan balance-nya ini semua. Kayak anggapannya kesimpulan lah. Tapi kita untuk alhamdulillahnya kita untung 96 dolar 12 sen, guys. Gak apa-apa. Oke, apa nih? Daily expensive. You receive daily bills starting today. Oke, make to pay the bills using the power resource. Jadi kalau katanya ada daily bills atau bisa bilang kayak apa namanya? Kayak bayaran tambahan lah segala macam. Kayak misalkan pay the bill, apa kayak rent segala macam itu pasti bayar tambahan, guys. Jadi katanya jangan sampai jangan lupa untuk bayar itu semua sebelum hari ininya waktunya, atau dia bakal kebayar otomatis. Anggapannya kita, wah, berarti ini bisa ini dong ya. Oke, sebelum itu kita ngisi dulu. Karena duit gua 96 dolar sekarang, gua mau beli Coco Crunch, roti, terus ya ini. Kita kayaknya beli semua nggak sih? Coba beli semua berapa totalnya? Pas. Oke. Kurang 1 dolar. Ya udah, berarti gua nggak usah beli Coco Crunch kali ya. Coco Crunch masih mahal banget, guys, 35 ini. Oke, kita isi dulu. Wih, tumpukannya makin. Kenapa? Kenapa harus ditumpuk kayak gini sih? Oke. Gula dulu. Habis itu pasta. Pasta ditaruh sini aja lah ya. Pasta belum gua kasih ini. Pasta, minyak. Oke, gula. Gua mau... nggak rapi store gua. Padahal gua mau rapihin loh. Bisa-bisanya itu nggak rapi. Cara rapihnya nggak bisa ya? Sip. Mari kita buka. Bentar. Kayaknya ini bau gua rapihin dulu deh. Biar gua... biar nanti kalau dia udah bayar kan dia enak tuh langsung. Tiga lewat doang kan gitu. Oke. Hari kedua,
kita bekerja-kerja. Semoga barang gua, iya, ini lupa Kak, dari harga. Jadi gua masukin $2.50 aja. Terus gulanya kita masukin, ini kan 0,79 ya, kita ambil untung lah ya, masa nggak ambil untung kita. Sip, tuh harganya murah meriah. Ayo silakan, selamat berbelanja di, selamat datang di Alip Maret. Mau belanja apa Pak? Oh gula, oke, gulanya harganya $2 ya Pak ya. Oke, selamat datang kembali, selamat belanja. Selamat belanja, salah. Ini emang backsoundnya nggak ada lagu gitu ya guys ya. Oke, selamat pulsanya sekalian Bu. Oh enggak ya, maka oke, makasih. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali gimana sih? Oh ya, selamat datang belanja. Ibu gak sekalian Bu beli rotinya promo, beli 2 gratis 1 Bu? Gak mau. Oke, ini aja Bu ya. Pulsanya sekalian Bu. Oh tidak. Oke, kembali aja 50 saja Bu. Terima kasih. Oke. Ini aja Bu. Pastanya nggak mau nambah sekalian, beli minyaknya tambah satu pasta lagi? Enggak, nggak perlu. Oke. Ini aja Bu. Oke. Ya Allah, duitnya gede banget Bu. Bu, nggak ada duit kecil ya Bu? Oke deh kalau begitu. Duitnya gede-gede banget. Selamat banyak kembali. Ini aja Pak. Oke. Aduh, duitnya, kenapa duitnya pada gede-gede banget sih? Oke. Selamat belanja kembali, Pak. Guys, kok ada, guys, kok ada, Bapak. Ini aja, Pak. Bapak, saya kira itu di belakang Bapak. Ini, Pak, nomor 1, Pak. Selamat datang. Bapak nggak ngurusin, maaf, guys. Ini aja, Pak. Iya, roti. Iya, makasih. $6. Selamat belanja kembali. Pasta sama tepung. Oke. Guys, kenapa ada dia, guys? Lah, dia balik lagi. Apa dia lupa beli sesuatu? Oh, no. Bapak yang jaga yang tadi ya, Pak? Iya, Pak. Maaf. Kelamaan saya, Pak. Maaf. Selamat datang kembali. Ya, ini aja, Pak. Minyak di ruang. Oke. Ini Pak. Selamat datang kembali Pak. Wih, kita untung $100 guys. Di sini ada objektifnya, disuruh katanya beli produk lisensi using komputer. Oke, katanya kita disuruh beli produk lisensi guys. Tapi kita dulu deh, kita yang penting banyakin duit kita dulu guys. Kita kan gak mau rugi namanya. Kita kan juga jualan di sini. Ini aja Bu. Pulsa aja sekalian. Enggak mau ya. Oke. Ya Allah, duitnya gede-gede banget sih. Makasih, selamat datang kembali. Sumpah, belanjaannya pada gede, duitnya gede-gede banget. Ini yang dirasakan Alpha sama Indo ternyata ya. Ya. Oke, makasih Pak, selamat datang kembali. Ah, gue bisa merasakan ya ternyata. Pantesan mereka tuh selalu nanyain duit kecil. Ada duit kecil ya, Kak? Kita bilang kagak ada duit kecil. Karena emang benar kita gak ada duit kecil gitu loh. Karena emang benar kan, kalian kalau misalkan belanja, misalkan kalian mau belanja apa nih, cuman biasanya belanja es krim atau minuman, duit kalian gocap. Terus kadang suka ditanyain kan kayak, ada duit kecil ya? Kita padahal cuman bawa ya gocap gitu. Makanya ini yang kita rasakan guys, makanya kalian bersyukur guys dapat kerjaan apapun ya. Makanya kalau kalian ini ya emang harus disyukurin guys. Sorry guys, tadi salah pencet. Tadi gue mencet kartunya. Maaf. $3.15. 50, sorry. Oh, rugi gue ntar. Rugi dong. Dia lagi datang. Ini aja Mbak. Nomor WA saya enggak? Iya maaf. Udah keburu malam ya. Iya.
$16.50. Datang kembali, ya. Ini aja, Pak. Oh iya, betul. Oke. Ya Allah, duitnya gede banget sih. Ah! Elah, lu. Eh, gelap banget, cuy. $2.50. Oke. Eh, bentar. Aduh, duitnya gede. Bentar. Ini tutup dulu. Oke. 47 dolar 50 sen. Oke, gelap banget cuy. Sorry, lupa nyari lampu. Wow, stok kita habis. Matiin deh. Eh, bentar, ada disuruh bayar bill tadi apa mana ya? Bill. Gak ada. Katanya disuruh bayar sesuatu. Di sini gak ada, guys. Apakah nanti kali ya? Gak tahu. Soalnya katanya disuruh bayar bill segala macam. Oh ya, betul kita disuruh buy apa produk lisensi di komputer. Ya Allah, $200, guys. Kita harus banyak-banyak menabung. Berarti nanti dulu berarti, guys. Eh, bentar, ini cara mengakhiri hari ini gimana? Eh, tapi nanti gua kayaknya buat kapan-kapan buat ini enggak sih episode berjalan-jalan apa namanya? Jalan-jalan tempat ini gitu loh. Karena ini tempat kayaknya luas banget gak sih? Oke. Kita akhiri hari ini. Yey. Kita untung $65.88. Gak apa-apa. Lumayan. Eh, apa tuh? Minyak lagi diskon, tepung sama roti. Eh, lagi promo. Belilah. Wah, iya benar. Oke, pertama kita beli minyak, roti ini. Kita beli semuanya dulu gak sih? Terus kayaknya yang diskon-diskon tadi kayak roti. Roti sama minyak kayaknya gue beli dua. Oke. Balance-nya oke. Ya udah enggak apa-apalah. Gua masih pedagang kecil. Eh. Woi, ini siapa yang ngelakuin? Guys, ada yang ngelakuin ini gua. Maaf, sorry. Oke, namanya Cokipik. Namanya Cokipik. Oke. Pasta. Oke, kita lanjut lagi. Ini apa? Oh, gula. Gulanya ditaruh atas saya. Eh, ini Cokipik kasih berapa ya, guys ya? Kita harganya kan mahal banget tuh. Tepung. Tadi yang gue beli dua apa ya? Tepung sama apa ya tadi ya? Roti ya kayaknya. Tepung sama roti. Nggak diambil kan sama orang kan barang-barang kayak gini. Oke. Kadang kalau di tempat-tempat yang itu ya guys ya, yang itu apa namanya, roti itu paling bawah. Setuju nggak sih kalian kalau kalian belanja-belanja di itu pasti itu di bawah roti. Ntar ini harganya, oh ya, harganya kita naikkan. Kita harus untung. Kalau tidak untung, kita nanti bakalan miskin nanti atau bangkrut. Oke. Let's go. Kerja. Tapi hari ini kayaknya agak sedikit gelap ya. Mari kita hidupkan lampu. Oke, enggak apa-apa. Eh, jangan deh, matiin aja. Sorry guys, kebiasaan di rumah dulu waktu gua masih zaman kecil, gua tuh selalu masih hidupin lampu gua di kamar gua. Meskipun hari itu udah pagi gitu, jadi gue belum terbiasa, jadi sorry banget. Ini udah open kan? Oh, udah open. Mari kita menunggu. Tapi sambil ngecek-ngecek harga dulu. $3, $2, $2. Sama aja sih meskipun harganya lagi nurun ya. Minyaknya gak apa-apa lah ya. Nah, biarin. Meskipun harganya lagi nurun, kita tetap omset kita harus naik, guys. Ah iya. Ini aja, Mbak. Oke. Selamat datang kembali. Tuh, ini lagi sepi nih. Masih jam 9 sih, jam-jam orang kerja lah ya. Kecuali ibu-ibu rumah tangga atau apa namanya? Bapak-bapak rumah tangga yang butuh belanja nih kayak gini nih, Ibu. Nah, atau kayak ibu-ibu rumah tangga kayak gini. Oke. Ini aja, Bu. Oke. Aduh, duit Ibu gede banget sih, Bu. Belanjanya dikit. Kalau bisa, Bu, belanjanya banyakin lagi, Bu, ya.
Okay. 14 dolar. Tapi gue yang gue bingung ya, ini emang apa namanya, kembalian tuh emang selalu apa namanya nggak bakal berkurang ya? Coba dong kalian yang udah pernah mainin game ini, coba dong komen. Karena gue selama tadi mencoba melihat ini, kembalian tuh nggak berkurang sama sekali. Anggapannya bukan kembalian dari duit kita sendiri loh. Kayaknya harga minyak gue naikin deh. Nanti aja di hari selanjutnya aja kali ya. Di hari selanjutnya ini kan hari ketiga. Ini ada store level 3. Nanti pas kita udah ke hari selanjutnya, kita naikin harga minyak kita. Oke, minyak tuh emang selalu dicari ya. Ya, ini orang mau masak pasta nih pasti ini. Kelihatan ini. Ada yang lebih ngomong. Udah guys, blonde, blonde, blonde. Apa nih? Ya Allah. Pak, duit kecilnya gak ada, Pak. Ya ampun, Pak. Pak, duitnya gak ada duit kecil gitu, Pak. Duitnya gede-gede banget sih. Neng, kontak WA AA gak mau. Gak mau, ya udah bersuami, Chris. Jangan. Ya ampun. Oke, 70. Pak, kembaliannya salah, Pak. Harusnya 70 sen, bukan 70 dolar. Sumpah, gua salah banget. Harusnya kembaliannya 70 sen. Ya Ya Allah, gua baru lihat lagi. Itu tuh yang bagian ujungnya harusnya. Aduh. Astaga. Ya Allah, maafin hamba, masih magang. Aduh. 50 dolar. Emang bosen. Ah. Guys, aduh, gua rugi 70 dolar, guys. Wah. Belanjanya dia tadi banyak banget lagi. Terus dia asal kabur. Wah. Coba developer of the what is it? The name Supermarket Simulator. If you hear this, please buy something like with the alarm, like what is it the name? Police button, or discuss with the what is it the man? Semangat. Suara-suara semangat. Gak ada orang, oke, gak ada orang. Halo. Kamu belanja mulu di sini. Kenapa lagi nyariin aku ya? Oh iya, maaf, maaf. Gue lupa. Sorry. Ini aja. Oh iya. Yeah. Nomor WA aku gak mau, Mbak. Nomor WA, Mbak. Mbak. Nomor WA. Ah, nggak usah lihat kayak gitu, Mbak. Maaf. Aduh. Bilang dulu deh. Udah sore. Udah iya, udah sore jam 5. Tuh. 15 dolar 50 sen. Guys, aku dikacangin, guys, sama Mbak yang tadi. Padahal aku cuman mau PDKT guys sama dia guys. Masa aku nggak boleh PDKT? Oke, kayaknya gue abis ini bawa ngeris. Kayaknya gue bak ini bangkrut sih. Bukan bangkrut sih. Kayak ini deh. Apa namanya, gue malah kekur. Harusnya gue nih totalnya sekarang adalah 170 dolar. Kalau harusnya ya, kalau gue tadi hitung-hitung nih sama yang sekarang. Karena tadi tuh gue nggak sengaja ngasih kembalian lebih besar dibanding kan kembaliannya dia gitu loh, bisa-bisanya gitu. Maaf keteledoran saya, semoga saya nggak dipecat sama bos saya deh. Banyak amat beli gulanya, Pak.
buat ngeracunin tikus ya, Pak, pasti, Pak. Oke, gula tepung habis. $2.80. Oke, tepungnya habis. Kita harus isi lagi. Harusnya ini udah $2 ya, guys. Karena kecerobohan saya. Maafin saya, guys. Salah. $3.50. Enggak boleh. Enggak boleh sampai ketledor lagi. No. Cold fine cereal. Iya, maaf, Bu. Habis cerealnya. Oke, ya udah kita akhiri hari ini deh. Aduh. Lihat, gua cuman untungnya 50 perak. Aduh, nggak ada yang diskon lagi. Oke, gue mau nambahin tepung, sereal. Oke, tepung, sereal, pasta. Oh, masih harga diskon, masih harga diskon. Tapi minyak ini sama ntar apa aja sih? Gula. Roti mantar aja. Roti tar dulu, guys. Roti masih banyak sama minyak. Kita harus nambahin dulu yang habis dulu. Oke. Tapi ya, gue masih sedih banget sih tentang yang tadi. Gue tuh harusnya bisa. Kenapa gue beli minyak ya? Kan harusnya gue beli pasta. Harusnya beli pasta. Beli dua deh. Biarin gue bangkrut deh. Yang penting gue memberikan harga yang murah. Oh. Oke. Biarkan. Ini sisanya taruh sini aja. Ntar apa buka? Gue mau cek bill gue. Apakah ada? Oke. Ini bayar. Oke. Mahal sekali biaya ngerennya. Ini gue pindahin dulu. Ada biaya tadi pay apa gak tadi? Tadi gue bayar aja tadi $1.25 sama tadi apa ya? Gue lupa. Apa sih tadi namanya bayar? Pokoknya bayar sesuatu lah pokoknya. Rame. Ya, selamat datang, Pak. Oke, pastanya sama Coco Crunch aja ya. Oke, $10. Oke, selamat belanja kembali. Oke. $11. Oke. Lanjut. Wih, ngeborong minyak sama gula nih, Pak. Pasti mau buat dalgona ya, Pak. Oke, Pak, silakan. Oke. Minyak sudah mulai langsung habis ya. Padahal baru restock tadi. Bagus sekali. Gue nambahin minyak dulu karena minyak lagi murah. Bawa, ya Allah. Gue lupa banget, guys, sumpah. Di bawahnya tuh ada. Gue lupa ngecek bawah ini. Aduh, ya udahlah. Biarin nge-stok aja dah. Mumpung lagi murah. Tadi sama tepung lah. Tepung juga jangan deh. Ternyata tepung masih banyak. Bisa-bisanya, aduh. Bisa-bisanya. Oh. Maaf, Pak. Ya. Enggak ada. Oke, makasih, Mbak. Bisa-bisanya loh gue. Gue nggak lihat di bawahnya itu ada minyak gitu. Ada minyak. Gue lupa, sumpah. Oke.
Kayaknya tujuan kita dua dolar dulu, guys. Oke, diborong, diborong, borong. Oke, 70. 7 dolar. Borong, 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 borong. 10 dolar 50 sen. Oke. Gua main pasta dulu di sini. Eh, bisa, bisa, bisa. Minyak masih banyak. Oke, jangan di stok dulu. Yang belum mau habis semua kan ya? Tuh, ayolah. Bisa 200, 200, 200, 200 dolar lah. Biar bisa nambahin inian, apa namanya, lisensi produk. Oke. Oh, kamu bayar pakai debit ya, Pak? Sorry, Mbak. Oke, lanjut. Oke, 8,50. Let's go. Move. Ayo, ayo. Sini, Pak. Cepet, Pak. Cepet, Pak! Ini harus dipaksa kayaknya nih. Let's go. Eh, Mbak. Tebang doang, Mbak. Nggak ada lagi. Oke. Ke 0,000. Nggak ada hasil lah tuh. Oke. Oh, pasta udah mulai habis kah? Oke, pasta dan tepung udah mulai habis. Kayaknya gue harus nge-stok lagi. Pasta sama tepung. Ya, sebentar. Sebentar ya. Ini aja, Pak. Oke, 9,15 dolar. Apa lagi? Tepung doang, Bu. Mau ngumutin wajah ya? Eh, maaf, Bu. Sorry, Bu. Minyak, oke. Pasti mau luluran nih orang. Oke, kita udah nambahin stok. Minyak masih ada di bawah ya, misal. Minyak masih di bawah ya. Oke, sip. Ah, ini pasti mau masak pasta nih dia nih. 12 dolar. Eh, enggak. 12 dolar pas. Kalau kurangnya sih ada 5 dolar. Oke, lanjut. 9 dolar. Oke. Ayo. Hari sudah malam. Hidupin listrik. Udah jam 5, udah jam 5. Aduh. Apakah gue nyampe? Halo, ada yang mau beli lagi nggak? Halo, nggak ada yang mau beli lagi kah? Eh, salah. Itu bisa-bisanya gue nggak lihat jalan. Ya Allah, mbaknya lewat dong nih. Aduh, ayo dong. Bisa lah, malam ini 2.000 dolar lah ya guys ya. Kalau bisa, malam ini 2.000 dolar kita. Oke. Teh 17 dolar. Harusnya tambahin pajak gak sih? Harusnya seperti itu sih. Bentar, minyaknya tinggal satu. Buka stok minyak baru. Sebentar, Pak. Oke. Okay. Bayar pakai debit deh. Gak mau ditambah, Pak. Itu doang. 7 dolar. Ayo, bentar lagi. 200. Ayo, bisa. Pak, belanjanya banyakin, Pak. Pak, Bapak belanjanya banyakin ya, Pak ya. Banyakin. Kalau bisa borong. Ya, lagi. Borong lagi. Ya, betul. Lagi. Sip. Lagi, Pak. Burung. Mantap. Let's go. Thank you. 200 dolar akhirnya. Oke. Eh, bentar. Kenapa rambut ceweknya agak glowing-glowing gitu ya? Dingin-dingin gitu. Oke. Ini aja. 50 sen, silakan. Oke, apakah bentar lagi tutup? Oke, akhirnya selesai juga. Matiin listrik dan kita akhir ini semua. Game 4. Wah. Gila, untung gua lumayan, guys. Untung gua lumayan.
Aduh. Aduh. Tapi guys, kayaknya untuk game, aduh, Supermarket Simulator sampai sini dulu aja. Pastinya nanti gue bakal apa kayak mencoba untuk ngupdate dulu kayak beberapa item, mungkin kayak tadi ada tambahan segala macam. Pasti gue update-updatein, nanti habis itu paling nanti gue buat kontennya lagi. Kayak updatean apa aja sih yang gue udah dapetin gitu di game Supermarket Simulator ini. Jadi thank you so much sudah nonton gue dalam sebuah video, dan thank you so much sudah kasih like, comment, and subscribe. Coba kalian-kalian punya game yang pengen gue mainin, coba kalian komen di bawah. Banyakin komen apa, misalkan game ini bang, game itu bang, tapi please gamenya yang jangan yang aneh-aneh ya, ya kalau bisa. Jadi seperti biasa, gue mau sudah undur diri dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya dan live streaming berikutnya. Selamat istirahat.